Sobat Ken-Ken, welcome to channel Ken-Ken Indonesia, Crusher Mesin dan Alat Teknik. Nah, berjumpa lagi bersama saya Rini. Kali ini Rini tidak akan review mesin atau mencoba mesin ya, melainkan sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu Rini akan memberikan tips bagaimana cara memperbaiki cup sealer yang tidak berfungsi atau tidak bisa panas. Nah, jika Sobat Ken-Ken penasaran, bisa ikuti terus yuk. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, karena dengan subscribe kalian telah mensupport channel ini untuk terus maju dan berkembang. Nah, buat Sobat Ken-Ken yang sudah memiliki mesin cup sealer ini, pasti kalian pernah mengalami kendala seperti plastik tidak menempel, penyegel tidak panas, atau plastik jadi meleleh. Nah, beberapa kendala ini pasti memiliki beberapa faktor ya. Langsung aja Rini akan bahas satu persatu. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang harus kalian lakukan jika plastik tidak bisa menempel. Yang pertama, cek lampu indikator apakah sudah panas. Mesin dapat kita gunakan saat lampu indikator berubah menjadi warna hijau. Nah, yang kedua, jika lampu indikator sudah menyala tapi plastik tidak bisa menempel, nah, kalian harus cek apakah plastik sudah terpasang dengan benar. Nah, ini adalah contoh pemasangan plastik yang salah. Jadi, plastik tidak bisa menempel. Jadi, solusinya plastik harus terpasang dengan benar. Kalian bisa lihat tanda hitam ini, posisinya harus berada di dalam. Nah, jika plastik terpasang dengan benar, dia akan menempel. Yang ketiga, pastikan suhu temperatur sesuai dengan jenis plastik cup yang kalian gunakan ya. Oke, selanjutnya kendala yang biasa kita alami yaitu elemen penyegel di dalam ini tidak bisa panas. Nah, cara yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, cek dan pastikan suhu temperatur sudah kita atur ya, biasanya normalnya itu ada di 150 derajat. Nah, yang kedua bisa jadi ada elemen di dalam, ada yang trouble atau error. Nah, akibatnya plastik tidak bisa tersegel. Nah, kendala selanjutnya yaitu plastik jadi mudah meleleh. Nah, biasanya kendala ini tuh sering banget kita alami ya. Nah, pastikan sebelum digunakan wajib banget buat trial error ya, atau dicoba terlebih dahulu. Biasanya suhu temperatur ini terlalu panas yang mengakibatkan plastik jadi mudah meleleh. Jadi kalian bisa atur suhu temperaturnya di angka 150 derajat. Dan 150 derajat ini adalah suhu normalnya ya. Oke, yang kedua kalian bisa cek plastik cupnya dan suhu temperaturnya apakah sudah sesuai. Jika kalian gunakan gelas plastik yang tebal, kalian bisa tambah suhu temperaturnya. Jika kalian menggunakan plastik gelas tipis, kalian bisa mengurangi suhu temperaturnya. Nah, yang ketiga, meleleh saat diambil. Nah, biasanya kalau setelah kita press, wajib untuk menunggu sekitar 2-3 detik ya, agar panasnya hilang. Dan saat kita ambil, tidak meleleh di bagian mulut cupnya ini. Nah, jadi kalian bisa mengambilnya dari bawah seperti ini ya. Nah, Sobat Ken-Ken, itu tadi beberapa hal yang harus kalian cek ya saat mesin cup sealer tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, Rini, di sini ada sedikit tips nih buat perawatan mesin ini. Nah, yang pertama, mesin cup sealer harus sering-sering dibersihkan ya di bagian ringnya ini agar mesin tetap awet dan tidak mudah berkarat. Nah, yang kedua, kalian bisa bersihkan bodi mesin dengan kain bersih ya, seperti ini. Nah, yang ketiga buat kalian yang jualan nih. Nah, pastikan kalian
nggak tiap jam, tiap menit menggunakan ya. Nah, kalian tidak perlu mematikan tombol on off-nya atau suhu temperaturnya. Karena jika sudah dimatikan, otomatis nanti akan menunggu lama atau menunggu lampu indikatornya ini berubah menjadi warna hijau atau siap digunakan. Nah, yang terakhir, jika elemen ini sudah lama digunakan, maka akan timbul kerak atau bekas plastik yang menempel. Nah, solusinya kalian harus mengamplas dengan amplas halus. Nah, itu tadi Sobat Kenken beberapa tips serta cara perawatan mesin cup sealer ini. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Selanjutnya, kalian bisa dapatkan semua mesin dan alat teknik dengan mengunjungi outlet Kenken terdekat yang ada di Kenken Semarang, Kenken Kudus, dan Pick Up Point Kenken Surabaya. Atau kalian juga bisa belanja via online dengan mengunjungi website resmi kami di www.kenken.id. Sekian video dari saya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, kalian bisa like dan share video ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian langsung aja subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video terbaru tiap minggunya. Sampai jumpa!